Ok, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nak ajar kamu macam mana nak menggunakan CAM Scanner. So, apa pun yang mula-mula kamu kena ada apps CAM Scanner. Ok, cuma cari dekat Google Play CAM Scanner. So, CAMSCANN. Ok, itu scanner to scan PDF. Ok, yang ni eh. Ok, kita buka. And then install lah. Lepas install, kita open. Okey, dia akan bukakan kepada kamu. Ha, ini contoh saya punya banyaklah. Saya punya ni. Okey, kalau kamu nak sign in, boleh sign in. Kalau tak nak sign in pun boleh, taklah. Tak payah sign in pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, dekat bawah ni, kamu tengok kat bawah ni. Ha, sini ada gambar kamera. Ha, so klik kat gambar kamera tu. Okey, kemudian kamu ambil kamu punya kertas jawapan. Okey, kertas yang kamu nak scan. Kemudian kamu pastikan kamu punya kedudukan kamera, kalau portrait, kalau apa, landscape, supaya dia tak berterabur susunan dia. Okey, kalau yang ni portrait, so kamu just klik kamera tu, just klik gambar kamera tu. Okey. Tak apa, besar sikit tak ada masalah. Okey, dia akan bagi dia punya tepi kiri kanan. So kalau kamu nak adjust dia, nak kecilkan sikit ataupun nak buat apa-apa pun, kamu boleh adjust. Nampak, kamu boleh adjust dia punya point-point dia tu. Okey, pastikan dia tercangkum untuk semua sekali. Kemudian tekan next. Ni kat next kat bawah ni. Okey, tekan next. Okey, dia akan adjust dan akan scan macam tu. Okey, kamu boleh tukar namanya. Okey, nama, bagi nama kamu sendiri ataupun apa-apa. Kalau saya bagi nama contoh AAA. Okey, itu nama saya punya kertas soalan jawapan tadi. Okey. Kemudian okey, tekan save. Dekat bawah ni ada save, butang save. Okey, tekan save. Okey. Selepas save, dia siap dah untuk page pertama. Ni page pertama. Okey, kalau perlu rotate, kamu perlu rotate lah. Kalau tak perlu rotate, tak payah rotate. Okey, kamu tekan back balik. Okey, kalau nak tambah page yang baru, ni nampak ni ada tab for a new page. So just tekan tab for new page, kemudian masukkan muka surat yang kedua. Contoh ni muka surat kedua. Okey, sama macam tadi. Okey. Sama macam tadi, tekan kamera untuk masukkan page kedua. Okey, so daripada jauh pun tak apa, tak ada masalah, tapi janji jelas tulisan tu. Kalau tak jelas, tekan back semula. Ha, discard lah balik gambar tu. Okey, kemudian tekan next. Okey, dia akan bantu kamu untuk cerahkan. Okey, pakai magic color, boleh grey color pun boleh, tapi biasanya pakai magic color je bagi nampak jelas warna tulisan kamu. Okey, kalau nak pakai black and white pun, kalau kamu pakai pen yang cerah ataupun yang cantik, okey, boleh pakai black and white. Okey, tapi kalau nak pakai magic color pun tak ada masalah. Okey, tekan save. Okey, so siap kamu punya muka surat kedua. Okey, kalau nak tambah lagi, kamu boleh tekan ni lagi sekali, gambar kamera kat bawah. Okey, dia akan muncul balik gambar kamera kat bawah. Kamu boleh tekan dan seterusnya. Okey, so bila dah siap, kamu boleh tekan back semula. So kamu punya nota, ini dia. Okey, so ini dia kamu punya nota. Kamu boleh share kepada mana-mana kamu nak share. Kalau share, kamu boleh share dekat mana kamu nak share. Kamu nak share dekat WhatsApp ke, ataupun nak send dekat PC ke, ataupun send sebagai image, ataupun send sebagai PDF. So kamu scan sebagai PDF, pilih PDF judul kamu kawan. Lepas tu tak apa, watermark tu biarlah watermark tu, sebab kamu tak beli program ni. Jadi kamu tekan share sahaja. Okey, dekat share, kemudian dia akan keluarkan lah semua ni, mana kamu nak share. Okey, hantar je dekat kamu punya Gmail ataupun hantar ke Telegram dulu. Kemudian kamu boleh hantar ataupun kamu boleh save sahaja dalam kamu punya drive. Okey, kemudian baru hantar melalui Google Classroom tersebut. Okey, thank you.